السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 bahwa hitungan bulan dalam waktu satu tahun di sisi Allah yaitu 12 bulan. Dan itu Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, 4 bulan haram ini salasun mutawaliyat wa wahidun fardun. Dalam bahasa yang lain Nabi Muhammad mengatakan salasun sabdun wa wahidun fardun. 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian. 3 bulan yang berurutan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan kita saat ini sudah berada pada bulan Dzulqa'dah. Itu berarti kita sudah masuk di bulan yang dikatakan oleh Allah sebagai bulan hak, bulan yang mulia. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 sendirian yaitu bulan Rajab. Itu 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita sebagai umatnya punya tuntutan untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, dan jangan muliakan apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir Imam At-Tabari mengutip pernyataan salah seorang sahabat namanya Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Allah memuliakan 4 bulan haram, maka salah satu bentuk kemuliaan yang didapati oleh bulan-bulan ini adalah wa ja'ala dzanba
wal amal shaliha fihinna a'zham. Allah menjadikan dosa maksiat yang dikerjakan di bulan haram termasuk perbuatan baik yang dikerjakan di bulan haram itu a'zham, menjadi lebih besar ganjarannya, dosanya besar, murkanya, pahala makin besar ganjarannya. Maka sebagai seorang muslim mesti memuliakan apa yang Allah muliakan, dan tidak perlu tahu kenapa Allah memuliakan, karena Allah tidak ditanya apa yang dia kerjakan, akan tetapi kita yang ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Dalam kitab Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau mengutip pernyataan Sayyidina Qatadah, salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan bahwa Allah memuliakan satu malam di antara malam-malam yang lain, malam Jumat misalnya. Di antara hari-hari yang ada, Allah memuliakan hari Jumat. Di antara tempat yang ada, Allah memuliakan rukun Yamani, Allah memuliakan raudhah, Allah memuliakan tanah haram lebih umumnya. Di antara kondisi, Allah memuliakan waktu turunnya hujan, waktu tertimpa musibah, sebagai tempat yang diijabahnya doa kita kepada Allah. Dan itu Allah memuliakan punya hikmahnya. Kita tidak dituntut untuk tahu kenapa Allah memuliakan, tapi yang dituntut oleh Allah kepada kita, kita memuliakan apa yang Allah muliakan. Maka ketika masuk bulan haram, ulama menganjurkan kita untuk bersiap diri dalam hal memuliakan. Bagaimana cara memuliakan bulan haram? Salah satu cara yang paling sering dianjurkan oleh ulama adalah dengan memperbanyak puasa sunnah, puasa di bulan-bulan haram. Dan puasa di bulan haram bukan tanpa dalil. Ulama menganjurkan, bukan asal menganjurkan, tapi ada riwayat yang menegaskan adanya anjuran puasa di bulan haram. Pertama tentu karena kemuliaan bulan haram. Yang memuliakan Allah, maka bentuk pemuliaannya mendekatlah kepada yang pemberi mulia. Bagaimana bentuk pendekatan kita? Dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian yang kedua, di bulan haram ini adalah bulan yang spesial. Bukan cuma pahala digandakan, dosa pun menjadi lebih berat. Persis seperti kita punya rumah. Kita buat rumah, kita buat desain di dalamnya, ada kamar A, ada kamar B, ada ruang depan, ada ruang tengah, ada ruang dapur. Lalu di antara ruang-ruang yang kita buat di dalam rumah tersebut, mesti ada satu ruang yang kita khususkan, ada satu ruang yang kita muliakan. Karena ruang ini kita pakai buat bekerja misalnya. Karena sekarang kita kerjanya online, daring, maka harus mempersiapkan ruangan khusus. Suhunya pun dijaga, kebersihannya harus baik, kenyamanannya pun harus nyaman. Tidak boleh kotor, nggak boleh ada anak coret-coret. Kalau kita punya anak yang mungkin dia coret-coret di ruang tamu, kita bisa maklumi. Namanya juga anak-anak. Nanti pun tamu lihat, memaklumi, namanya juga anak-anak. Kita nggak marah. Kalau dia coret-coret di kamar tidur misalnya, kita juga nggak marah, karena emang tempat tidur nggak ada yang lihat. Kita anak kita coret-coret di kamar mandi atau coret-coret di dapur, kita maklumi, biarin, yang namanya dapur mah emang kotor. Tapi kalau dia coret-coret di ruang kerja ini, mungkin ayahnya menjadi lebih marah dibanding coret-coret di ruang lain, karena ruangan ini dikhususkan. Sebagaimana di dalam satu lemari ada baju yang satu kita khususkan. Kita punya baju berderet 10 gantung, tapi di antara 10 gantungan itu ada satu yang kita khususkan. Yang pakainya pun hanya khusus momen-momen tertentu. Yang kalau dicuci pun cuma sendirian di mesin cuci, gak boleh nyampur sama baju yang lain. Kita khususkan itu. Karena kita suka baju ini, maka kita mensikapinya pun dengan sikap yang spesial.
Di antara sepatu yang kita punya, 20 pasang kita punya sepatu, ada satu pasang yang sangat kita muliakan. Maka di antara 12 bulan ini Allah muliakan 4 bulan. Maka sangat wajar apa yang dikatakan Sayyidina Ibn Abbas, kalau maksiat terjadi di bulan yang mestinya kita muliakan karena Allah muliakan, Allah murkanya lebih besar. Maka itu untuk menghindari kemurkaan, ulama menganjurkan untuk memperbanyak puasa. Karena puasa sudah terbukti menjadikan orang lebih takwa dibanding dia tidak berpuasa. Ada ungkapan, kalau puasa jangan bohong, nanti puasanya batal. Padahal kebohongan adalah dosa. Dosa itu enggak mesti lagi puasa. Puasa enggak puasa, yang namanya bohong dosa. Tapi ketika lagi puasa, orang lebih sadar tingkat keagamaannya. Maka sedikit kemaksiatan, sedikit kemaksiatan merasa tercoreng ibadah puasa yang dikerjakan. Jadi betul apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali mengomentari apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa setan itu sangat dekat dengan kita. Saking dekatnya seperti dekatnya sealiran darah. Lalu Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, faqta'u, tutuplah aliran setan tersebut, bilju'i, dengan lapar. Jadi salah satu bentuk untuk menjaga diri agar tertahan dari kemaksiatan, puasa. Yang ketiga, ternyata memang ada dalil khusus tentang puasa di bulan haram. Salah satunya ketika Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bertemu dengan orang dari suku Al-Bahili. Dari suku Al-Bahili bertemu dengan Nabi, cuma Nabi Muhammad melihatnya dengan penuh kasihan karena badan orang Al-Bahili ini kurus sekali. Lalu beliau ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang membuat badanmu kurus? Kata orang Al-Bahili ini, ya Rasul, saya bukan orang kaya, gak bisa beribadah dengan banyak sedekah. Saya bukan orang pintar, gak bisa beribadah dengan banyak mengajar ilmu agama. Saya juga bukan orang yang punya waktu untuk terus-terusan ibadah. Satu-satunya ibadah yang bisa bikin saya dekat dengan Allah adalah puasa. Makanya saya puasa setiap hari. Puasa setiap hari, ini yang bikin badan saya kurus karena puasa setiap hari. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, besok jangan lagi puasa setiap hari. Kalau mau puasa cukup sum syahr sabri, puasa di bulan sabar saja, bulan Ramadan. Lalu orang Al-Bahili mengatakan, ya Rasul, saya masih lebih kuat kalau cuma Ramadan saja. Kata Nabi Muhammad, zid yauman ba'dahu, tambah satu hari setelah Ramadan di bulan Syawal. Kalau cuma tambah sehari saya masih lebih kuat ya Rasul, tambah dua hari di bulan Syawal. Dua hari pun masih ringan bagi saya ya Rasul, tambah tiga hari. Tiga hari setelah bulan Ramadan itu juga masih terkontrol ya Rasul, masih ringan bagi saya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, sum syahr sabri wa salasati ayyamin ba'daha wa sum ashhurul hurum. Lalu puasalah di bulan-bulan haram. Puasa di bulan Ramadan, tambah tiga hari di Syawal, lalu puasalah di bulan-bulan haram. Jadi ini dalil yang sahih, yang disepakati kesahihannya oleh banyak ulama hadis, yang menjadi sandaran atas fatwa banyak ulama tentang anjuran puasa di bulan-bulan haram. Tapi tetap bahwa ikatan puasa sunnah tetap terikat dengan hukum puasa pada umumnya. Jangan puasa hari Jumat sendirian, jangan puasa hari Sabtu sendirian. Kalau puasa Jumat baiknya didahului dengan hari Kamis. Kalau puasa hari Sabtu baiknya didahului dengan hari Kamis, Jumat, atau diselingi kemudian dengan hari Ahadnya. Tapi pada umumnya hari-hari bulan haram adalah hari yang dimuliakan,
maka memperbanyak puasa sunnah cara untuk mencegah dari kemaksiatan dan cara paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Juga ada yang dianjurkan oleh ulama ketika bulan haram, yaitu sering-sering bertemu dengan orang saleh. Dengan bahasa yang sederhana, sering-sering ikut majlis ilmu, majlis ta'lim. Karena biasanya kita akan melakukan sesuai dengan lingkungan yang kita lihat. Kalau kita selalu ikut lingkungan yang baik, ikutnya di majlis ilmu, kuping kita dengarnya ayat Al-Quran, mulut kita yang kita omongin juga nasihat ulama. Berbeda kalau kita berada di luar majlis ilmu, kuping yang kita pakai kita dengar buat gosipin orang, mulut yang kita pakai juga jadi ikut-ikutan ngomongin orang. Maka carilah majlis ilmu, baik itu offline atau online, karena banyak sudah tersedia, agar mulut terjaga, hati juga tetap bersih di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.